Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'd. Di kesempatan kali ini kita akan belajar istighfar dan tasbih di bulan Rajab. Bulan Rajab adalah termasuk bulan hurum. Para ulama kita mengajarkan di dalam bulan Rajab untuk banyak-banyak istighfar, banyak-banyak bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala dan berusaha ibadah lebih baik lagi untuk mempersiapkan diri rohani, jasmani kita yang sebentar lagi akan menyambut bulan suci Ramadan. Dari kami mulai di pondok dulu, alhamdulillah kami telah mengamalkan istighfar dan tasbih ini, dan sebenarnya juga ada di risalah amaliyah ya. Bagi saudaraku yang punya buku risalah amaliyah, ada istighfar dan tasbih ini di halaman 166. Di halaman ini 166 ada di sini. Ini tasbih, ini istighfarnya. Tapi karena kita harus membaca pakai tulisan Latin cara membaca untuk pemula, maka kita memakai lembaran saja ya. Kita mulai aja dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini istighfar. Jadi istighfar ini kita baca sebulan penuh. Setelah sholat subuh 70 kali, setelah sholat maghrib 70 kali. Nah, ini tasbihnya. Tasbih ini juga dibaca sebulan penuh. Namun ini sedikit beda, ini tanggal 1 sampai 10 baca yang ini. Lalu tanggal 11 sampai 20 Rajab membaca tasbih yang ini. Lalu pada tanggal 21 sampai 30 Rajab tasbihnya ini. Nah, sebelumnya lebih jelasnya kita lihat dulu di kalender ya. Kapan sih ini kita baca? Kita lihat di kalender HP aja ya. Kita klik saja kalender Hijriah ini. Jadi tanggal 7 Minggu. Lalu 25 yang di bawah tulisan Arab, ini artinya 25 bulan Jumadil Akhir. Ini berarti tanggal 26, 27, 28, 29, 30. Nah, ini kita sudah batas akhir, sudah tanggal 30 Jumadil Akhir. Kita tahu bahwa di belakangnya berarti tanggal 1. Tanggal 1 ini berarti bulan Rajab sudah masuk. Alhamdulillah ya. Bertepatan dengan tanggal 13 Februari. Nah, kalau kita ingin tahu satu bulan penuh bulan Rajab itu sampai tanggal berapa? Tadi kita belajar istighfarnya untuk satu bulan ya. Coba kita lihat sampai tanggal berapa kita mengamalkan istighfar tersebut. Tanggal 30. Nah, bertepatan tanggal 14 Maret itu adalah hari terakhir bulan Rajab ya. Tasbih juga kita baca selama bulan Rajab. Akan tetapi tadi ada tanggal 1 sampai 10, itu artinya seperti apa? Bagi pemula yang memang ada belum paham, bisa di sini ya. Insya Allah paham. Jadi tanggal 1 sampai 10 artinya tanggal ini loh. Tanggal 1 kan ini. 1 lalu 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Di sini yang merah ini semuanya. Bagi selanjutnya untuk tanggal 11, saya warnain biru biar beda. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, yang biru-biru ini maka kita baca tasbih yang ini. Lalu selanjutnya adalah tanggal 21 sampai 30 yaitu yang ini. Nah, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Nah, yang kuning-kuning ini juga semua. Cukup ya, kita lanjutkan ke lembaran. Kita lanjutkan ya dengan belajar membacanya ya.
Keterangannya sudah, insya Allah kita baca ini 70 kali pagi setelah sholat subuh, 70 kali kita baca sewaktu petang, yaitu sesudah maghrib. Sambil mengangkat dua tangan, layaknya kita berdoa seperti biasa. Lalu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Allahummaghfirli warhamni watub 'alayya. Latin cara membacanya, Allahummaghfirli warhamni watub 'alayya. Artinya, Allahumma ya Allah, ampunilah aku dan sayangilah aku. Watubu 'alayya dan terimalah taubat atasku. Lalu kita baca tasbihnya. Tasbih yang ini tanggal 1 sampai 10 kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil hayyil qayyum. Subhanallahil hayyil qayyum. Artinya Maha suci Allah yang Maha hidup lagi berdiri sendiri. Lanjut, kita baca tasbihnya. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahil ahadis somad. Subhanallahil ahadis somad. Artinya, Maha suci Allah yang Maha Esa, tujuan segala hajat. Lalu yang untuk 21 sampai 30 Rajab, Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallahir Rauf. Subhanallahir Rauf. Artinya, Maha suci Allah yang Maha lembut, Maha kasih sayang. Sudah selesai ya. Kita tutup alhamdulillahirabbil alamin. Bagi saudaraku yang menginginkan foto lembaran kertas ini, seperti biasa ada linknya di deskripsi. Ada insyaallah dua lembar ya. Namun di sini satu lembarnya sedikit sekali isinya. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Terima kasih atas segala dukungan. Saya akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.